jajaran didampingi Kasat Reskrim, Kasat Intel, Kasat Bimas, dan di sini ada dari Pemda Maros yaitu Bapak Jupri, Dinas Koperindak, dan dari Satpol PP. Adapun kegiatan kami adalah melakukan pemantauan terkait dengan keberadaan minyak goreng, yang dimana keberadaan minyak goreng ini sempat fenomenal dan sempat membuat masyarakat bertanya-tanya. Kami lanjut keberadaan kami, saya selaku Kapolres Maros berserta jajaran meyakinkan masyarakat khususnya Kabupaten Maros dalam hal keberadaan minyak goreng. Sesuai dengan pantauan kami, keberadaan minyak goreng yang ada di Kabupaten Maros tidak mendapatkan kendala atau tidak ada permasalahan kelangkahan. Kita bisa lihat atau bisa menyaksikan bersama di tiap-tiap los atau toko yang menjual barang-barang sembako, pasti ada minyak gorengnya. Artinya itu bisa terpenuhi, Pak, ya, terpenuhi di bulan puasa ini nanti. Baik. Itu untuk jenis minyak goreng apa, Pak? Baik, untuk kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan ini, kami tadi yakinkan dan dialog langsung, baik itu kepada penjual, pemilik toko, maupun yang mendistributorkan minyak goreng ini, jawaban dari mereka terpenuhi. Demikian. Bagaimana dengan minyak curah, Pak? Dengan minyak curah, Pak, yang hilang ini, Pak, gimana, Pak? Baik, untuk minyak curah sendiri tetap dalam pemantauan kami. Informasi dari Dinas Koperindak itu tetap terpenuhi. Namun mendapatkan waktu untuk kedatangan minyak curah. Jadi, namun pendataan itu sudah dikumpulir oleh Dinas Koperindak sendiri dan sampai saat ini keadaan atau keberadaan minyak curah akan terpenuhi khususnya di Kabupaten Maros. Tapi sejauh ini masih kosong, Pak, ya, untuk minyak curah itu. Tidak ada di sini, ya. Tidak ada, ya. Untuk sementara masih belum terpenuhi, namun sesuai dengan keterangan dari Kepala Dinas Koperindak sendiri, Pak Jupri, bahwa akan terpenuhi sesegera mungkin. Untuk harganya sendiri, Pak? Baik. Jadi untuk harga kemasan tadi bisa disaksikan bersama-sama untuk... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya!